Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Bang TG, teman mainkan semua. Dan kali ini Bang TG akan mempersembahkan konten yang sangat menarik ya. Ini mengenai resource ya kan, bagi teman-teman yang kesulitan resource ya untuk pergacaan. Oke, yaitu gue akan di sini kurang lebih ada 4 ladang Astrid yang akan gue bahas di sini ya. Ini untuk kalian semua dan ini versi F2P ya. Jadi kalau misalnya kalian yang masuknya kategori ke low spender ya, yang ngisi monthly atau BP itu udah beda ya. Itu udah pasti lebih gampang ya. Ini kita yang jalur F2P-nya aja. Oke, untuk ladang Astrid yang pertama ya. Ini gue urutkan dari yang paling banyak. Itu yang pertama itu udah event ya. Gue nggak bohong. Ini sangat banyak banget. Kalian lihat aja, untuk yang sekarang ini Mons Grace itu 1200 ya kan, untuk total ya, yang dimana kan bisa dapat itu 600 ya kan dari yang sini nih. Nah, kalian nyesain semua questnya itu ya kan, kita mendengar exchange ya kan, pokoknya event-event kayak begini ya kan. Terus kayak begini, ini juga eventnya itu nambah 500 Astrid. Well, well banget gak? Well banget. Ini juga 500 Astrid ya kan, ini juga 1000 ya, ini so film ini gede banget ya, 1000. Oke, okay. Lalu reward-reward yang lainnya ini juga nih ya, ini 200 sampai 400, ini 800 800 Astrid ya. Nah, basis-basisnya ini pokoknya dari sini ya guys ya, dari menu watering exploration yang begini-begini ya nih, yang begini-begini ya. Oke, okay. Itu jawaban yang pertama, itu gede ya, kalau di totalnya 4000-an lah kurang lebih ya, 4000 lebih. Oke, okay. Kurang lebih seperti itu. Oke, okay. Nah lanjut aja. Yang kedua, kalian bisa farming itu dari main story. Ya, lagi dari main story. Dan di sini jujur aja, story-nya udah gua kerjain semua ya, quest-quest gitu-gitu. Kalian kerjain aja ya. Ada yang hadiahnya 10 Astrid, ada yang 200 Astrid ya gitu-gitu ya. Dan bukan itu aja. Selain kalian diberikan Astrid, kalian juga bisa mendapatkan ULXP ya, atau Union Level XP. Dan yang tidak menarik itu bisa ada kayak material asken-asken ya kan, disimpan di situ kayak buat material leveling karakter atau leveling up itunya kalian, weapon kalian ya. Kalau lebih seperti itu ya, walaupun kecil-kecil ya lumayan lah. Oke, okay, nah sumber kedua yang paling besar aset untuk F2P ada di quest. Oke, okay, format gue ya. Lalu yang ketiga adalah explore. Nah untuk explore ini, nah sebenarnya itu kayak kalian buka-buka chest ya kan, terus kalian menyelesaikan quiz-quiz tertentu di map tertentu. Pokoknya ini kalian explore-explore aja ya kan. Ini karena berhubung gue udah banyak chest ya, jadi gue nggak bisa kasih contoh ke kalian. Ya intinya kalau misalnya kalian ada chest ya kan, kalian ini aja guys ya, carinya ini pakai yang ini, loot mapper. Nah terus kalian ini, nah lihat apa enggak, kalau nggak ada chestnya berarti udah semua ya. Kalian cari-cari chest, buka-buka chest ya kan. Biasanya chest itu bukan hanya kita menyelesaikan puzzle ya, tapi juga kayak berantem sama monster dan lain sebagainya. Oke, itu cara ketiga dari explore. Nah yang cara keempat ini berkaitan dengan hal-hal tertentu ya, yang berasal dari developer. Maksudnya itu kayak kode redeem ya. Kemarin kan kita kan kedatangan special program 1.3 ya kan. Itu kita bisa dapat bansos sampai 300 ya, sampai 300. Masih ada nggak ya 300 ya? Ya, pokoknya ya begini gitu ya. Kalian masukin ya kan total 300 ya kan, dan bukan itu aja. Kadang-kadang developer mengucapkan permintaan maaf juga ya kan. Terus kalau misalnya kalian maintenance ya kan, beroper maintenance bisa dikasih aset juga, kalau nggak salah 300 sampai 600 gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya kan. Ini ya ML juga kalian cek ya kan, selain dari kode redeem ya ya kan, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya kalian pun nanti mau mengklaim kode redeem itu gampang banget ya, kalian tinggal ke setting aja yang di sini ya, terus pilih yang sini nih. Nah redeem kode ya, ini ada yang ada kucing Inggrisnya nih ya. Nah, tinggal kalian copy paste sini. Oke, ya kurang lebih gitu aja guys ya, 4 cara ya kurang lebih untuk mengfarming Astrid ya. Untuk kalian yang F2P, ingat F2P. Untuk low spender bahkan sultan sekalipun hasil juga bisa mengerjakan hal ini ya guys ya. Oke, gitu aja guys ya. Gua pamit undur diri. Thank you buat kalian yang udah mampir dan nonton ya guys ya. Jangan lupa di-like ya guys ya, jika kalian suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian lagi bokeh butuh Astrid ya kan, ketika melihat video ini jadi semangat lagi. Dan jangan lupa untuk join Discord kita, ada di kolom deskripsi ya. Gua pamit undur diri dan thank you, sampai jumpa. Terima kasih. Jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C. D2C adalah tempat legal, anti minus minus club, anti banned,
cepat, aman, dan murah. Berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120 ribu followers, caranya pun sangat mudah. Kalian masukkan UID kalian di sini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli. Masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian. Jangan lupa masukkan kode promo TGD2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah. Lalu terakhir klik order sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi.